outfit Jejouw nggak cocok buat kita. Selamat datang di Review Outfit Influencer. Kali ini kita bakal nge-review outfit dari Jejouw. Anak fashionista pasti kenal banget. Pasti kenal banget sama Jejouw satu ini. Nah. Yang pertama kita di sini Jejouw pakai jaket varsity ya, jelas yang lagi ngetren saat ini. Menurut gua emang mix and match fashion ini penting banget ya guys. Yes, kayak kalau lu bisa lihat dari varsity-nya, jaketnya warna hijau, abis itu kaos dalamnya juga warna hijau, abis itu dia pakai chino yang warna krem dan Nike SB Dunk-nya pun di matchin sama celananya dia. Menurut lu berapa nih rating outfitnya Kak Jejouw yang ini? Karena gua agak gerah kalau pakai varsity, jadi gua naruhnya 8,5 karena style-nya masih masuk. Gitu. Oke. Okay. Kalau menurut gue buat Kak Jejouw ini bisa 100 deh. Mid and match color-nya tuh cocok banget. Pas gitu. Oke, kita lanjut ya. Outfit Jejouw ini nggak cocok banget buat kita, Pip. Kayak kita di sini kita deskripsikan kenapa kita nggak cocok pakai ini. Yaitu pertama, lu bisa lihat di sini celananya. Point of view gue sih di celananya ya, karena nggak semua orang bisa cocok pakai celana ini. Mungkin orang-orang seperti Jejouw, seperti gue sebenarnya cocok aja. Cuman nggak cocok buat orang-orang yang modelnya kayak lu nih, Pip. Iya, yang cuman kayak untuk badan-badan kurus tuh makin ini tuh makin tenggelam gitu badannya, makin nggak kelihatan. Nah untuk kaos sih gue nggak jadi permasalahan ya, iya, karena iya, emang kalau menurut gue kaos oversize tuh masih bagus lah, masih bagus. Orang kurus pun ya masih kadang tuh masih dapat gitu dapet, walaupun emang nggak disarankan untuk pakai kaos oversize. Nah point of view gue sih di celananya sih, Pip. Emang celananya sih agak mengganggu ya, walaupun sekarang trennya emang lagi celana-celana loose. Cuman ini menurut gue cutting atasnya tuh agak menyempit, tapi bawahnya tuh gede banget, jadi bikin kayak betis itu tuh gede banget gitu. Tapi kalau misalnya emang lu pede, it's okay sih. Semua tergantung pada tingkat kepedean lu. Jadi langsung kita ratingnya aja nih. Jadi gue masih naruh di angka 8, Pip. Oke. Karena ya balik lagi, ini pendapat kita pribadi dan pendapat gue tuh di ini tuh kurang celananya doang, gue gak suka celana, jadi mungkin gue masih 8, okay. Di rate yang masih bagus. Kalau gue agak low nih, gue kayaknya 7, gue kasih nilai masih 7 tuh karena warna yang dia pakai aman. Semua hitam dan bawahnya sepatu Balenciaga-nya putih, nyamain sama maskernya. Jadi karena kebantu sama mix and match color-nya, jadi menurut gue 7 udah angka yang masih pas gitu. Oke. Okay. Silahkan komen di kolom komentar siapa lagi nih yang bakal kita review next-nya. Oke, okay, see you.